Namun kepada orang yang miskin dan orang yang fakir, jangan kamu risau bahawa masih ada lagi orang-orang yang dalam hatinya ada iman, yang mana orang-orang yang beriman itu tanggungjawabnya ialah mencari orang fakir. إلى حضرتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وصحبه العظام الشيخ ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, tenangkanlah atau lapangkanlah keadaan hati kami, dan permudahkanlah urusan kerja kami, dan bukakanlah simpulan dari lidah kami supaya dia faham apa yang ingin kami katakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa lam takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang alim ataupun orang yang belajar ataupun orang yang mendengar ataupun orang yang suka, tetapi jangan kamu jadi golongan yang kelima. Alim tidak, belajar pun tak, dengar pun tidak, suka pun tidak, malah dikutuk pula alim ulama. Nah, maka fatahlik, binasalah ia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkan jalan baginya menuju syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi lagi saya hormati kepada saudari pengerusi majlis Puan Haraza selaku wakil daripada TM, juga seluruh angkatannya, kepada semua pentadbir ataupun ahli jawatan kuasa surau Al-Ikhwan ini, juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya kasihi sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya nak meneruskan ceramah, saya nak tanya soalan dulu. Soalannya, siapa miskin? Angkat tangan. Itu soalan cepuh mai. Nah, siapa rasa dia miskin? Angkat tangan. Tak ada orang miskin. Nah, siapa rasa dia fakir? Angkat tangan. Tak ada juga. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maknanya betul lah tuan-tuan layak menerima sumbangan. Kenapa? Orang yang miskin itu tak mengatakan dirinya miskin sehingga ia meminta-minta. Dia duduk kata saya miskin, tolong saya miskin. Namun kepada orang yang miskin dan orang yang fakir, jangan kamu risau bahawa masih ada lagi orang-orang yang dalam hatinya ada iman, yang mana orang-orang yang beriman itu tanggungjawabnya ialah mencari orang fakir. Tanggungjawab dia cari orang miskin yang tak meminta-minta. Dia mesti cari. Orang yang minta-minta ni kita tahu dah.
Tapi orang yang tak nak minta ni, dia tak meminta-minta, maka marilah kita menjadi orang-orang yang tidak meminta-minta. Tidak meminta-minta. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apakah dia ciri orang miskin? Nah, ciri orang miskin antaranya ialah orang itu tak mau senyum bila duduk dalam dewan kuliah. Ha, miskin orang tu. Senyum sikit tuan. Nah, biar kita miskin harta. Nah, jangan kita miskin, miskin jiwa. Nah, jiwa miskin. Maka tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan lah. Miskin tuan-tuan ke miskin Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi? Hui, miskin Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi kalau segi harta. Dari segi harta miskin Nabi lagi. Harta Nabi tak banyak macam kita. Nah, tetapi Nabi kaya tak? Nabi kaya. Mengapa Nabi kaya? Kaya hatinya. Kaya jiwanya. Nah, kaya akhlaknya dan kaya ilmunya. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya, ciri-ciri orang yang miskin. Kok kita tu, iyalah tu, layaklah kita hari ni. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang miskin itu bukanlah orang yang tidak memperoleh sesuap dan dua suap makanan, atau tidak memperoleh sebutir dan dua butir kurma. Nah, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mampu mencukupi keperluannya dan tidak pernah terfikirkan untuk diberi sedekah, serta ia tidak mau pergi untuk meminta-minta kepada sesama manusia. Sekali lagi, apa dia ciri orang miskin? Iaitu orang yang tidak mampu. Nah, tidak mampu mencukupi keperluan dia. Satu. Dan tidak pernah terfikir untuk diberi sedekah. Tak pernah dia terfikir bahawa dia adalah orang yang layak diberi sedekah. Dan ia tidak mau pergi untuk meminta-minta kepada sesama manusia. Tapi dah Puan Razak jemput datang lah. Dah orang nak bantu. Nak datang AJK surau pergi rumah. Nah, ni dah tersenarai ni. Otak orang miskin ialah orang yang tidak mencari-cari. Nah, tidak meminta-minta kepada sesama manusia. Kita ialah orang-orang yang layak apabila kita punya keperluan nak sedikit, iaitu kita punya pendapatan sedikit tetapi tidak mencukupi untuk mempercukupkan keperluan kita. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi sekalian, saya memilih tajuk mengharap kasih dari yang pengasih. Nah, sudah tentu apabila seseorang yang susah, sukar kehidupan dia, dia mau dikasihi. Nah, dia mau dikasihi oleh kepada sesiapa yang mengasihinya. Karena itu saya sebut yang mengasihi itu pengasih. Namun sebenarnya maksud saya ialah mencari kasih dan mengharap kasih dari yang pengasih. Pengasih ramai. Orang-orang yang beriman itu disuruh mengasihi orang-orang miskin, disuruh mengasihi orang-orang anak-anak yatim, disuruh mengasihi kaum keluarganya, disuruh mengasihi kepada jiran-jirannya, disuruh mengasihi, banyak dia suruh kasih. Sehingga kan Nabi mengatakan ar-rahimu yarhamuhumur rahman. Jadi saya sebut, tuan-tuan ikut boleh? Risau betul tengok tuan-tuan punya muka. Senyumlah sikit. Senyum. No. Senyum itu menutup lubang fitnah. Senyum ni takkan menunjukkan bahawa kita ni, bila tak senyum tu nampak lah. Ni miskin ni. No.
Ha, bila banyak senyum, ha, orang kaya ni. Orang kaya. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengatakan siapa dia orang kaya. Nah, orang kaya tu siapa? Orang kaya tu bukan orang kaya harta. Nabi tak sebut orang kaya tu yang kaya hartanya itu orang kaya, tak. Nabi kata apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah yang dinamakan kaya itu kerana banyak hartanya. Tetapi yang dinamakan kaya sebenarnya ialah kekayaan jiwa. Nah, kaya sebenarnya kaya jiwa. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan miskin ke? Tak. Miskin bukan dilihat pada miskin harta. Nah, walau harta kita tak cukup, tapi kita kaya, kaya dengan jiwa. Nah, tidak kita menjadikan diri kita orang yang meminta-minta. Semoga tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, hari ini ramai orang-orang miskin yang berjaya kerana mereka kaya jiwanya. Ramai orang-orang miskin yang sudah pun mampu keluar daripada kemiskinannya. Sebab bila jiwa dah kaya, dia tak mau dah minta-minta. Sebab dia rasa cukup dah. Jiwa dia kaya, maka dia rasa cukup. Macam mana nak rasa cukup? Tuan-tuan nak tak rasa cukup? Inilah nikmat. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua manusia, sekiranya Allah pilih dia menjadi orang yang merasa cukup. Nabi SAW ada 2 dinar pun dia rasa orang bagi dia hadiah 2 dinar. Walahal Nabi SAW tilam pun tak ada. Makan pun makannya murah. Sehingga dikatakan roti Nabi ni lembut. Lembut macam apa? Lembutnya roti Nabi ni kalau kita makan boleh cabut gigi dia. Keras roti Nabi ni sebenarnya. Nah, sehingga kan Nabi bila diberi pun Nabi kata aku cukup dah. Nah, kita orang bagi pasal apa tak cukup? Ni tilam tak ada lagi. Tilam tak ada, baju raya tahun ni tak ada, baju raya tahun lepas ada. Nah, baju masih banyak lagi tak? Baju banyak lagi. Nah, oleh itu tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, macam mana nak rasa cukup? Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Siapa tangan atas? Nah ambil. Ha, tangan di atas. Jarang orang nak ambil. Yang terima ambil belah teh pula. Tangan di atas maksudnya tangan yang memberi. Tangan yang di bawah itu tangan yang menerima. Dan dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi kepada orang yang nak memberi, jadikan orang yang menjadi tanggungan kita terlebih dahulu. Kalau nak bagi, dia kaya, dia ada harta lebih, dia baginya ke orang lain. Walahal mak ayah dia sendiri melepek. Mak ayah dia sendiri miskin. Ada adik-beradik dia sendiri miskin. Dia tak bantu adik-beradik dia. Sebab apa? Aku musuh dengan adik aku. Aku bermusuh dengan abang aku. Biarnya anak-anak disebabkan bermusuh. Walhal kamu itu kaum kerabat, saudara daging dengan kamu. Tuan-tuan, nak tak dikasihi? Kalau kamu mau dikasihi, kamu mesti mengasihi. Apabila kamu nak dikasihi, maka kamu mesti mengasihi. Ini Nabi mengatakan, siapa yang mau dikasihi, mesti dia mengasihi. Mungkin kerana apa tuan-tuan hari ini dikasihi? Kerana ada tuan-tuan mengasihi yang lain. Mungkin ada tuan-tuan mengasihi yang lain. Kerana itu Allah juga mengasihi tuan-tuan. Maka saya sebut tuan-tuan ikut sama boleh. Ar-Rahimu. Ya Rahama.
humur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard wa yarhamukum man fis sama. Wahai yang pengasih, siapa yang pengasih? Siapa yang berkasih sayang? Ar-Rahimun ya rahamahumur rahman. Siapa yang penyayang, siapa yang mengasih, percayalah kamu akan dikasihi oleh yang maha pengasih. Ar-Rahimun ya rahamahumur rahman. Tabaraka wa ta'ala. Barakah Allah atasmu. Tabaraka wa ta'ala irhamu. Barakah Allah kepada orang-orang yang pengasih. Maka berkasih sayanglah kamu. Irhamu man fil aw. Berkasih sayanglah kamu kepada apa yang ada di bumi. Mungkin tuan-tuan bukan orang yang pengasih kepada manusia, tetapi tuan-tuan adalah orang yang pengasih terhadap binatang. Semoga dengan asbab itu pun tuan-tuan akan dikasihi. Oleh itu, kalau tuan-tuan mau dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kasihilah makhluk Allah. Sayang dengan makhluk Allah. Sayang ayam, sayang itik, sayang ikan, semua sayang. Sayang kucing. Ada tu kucing. Kat rumah memang tak boleh kucing. Tapi datang kucing, anak-anak cukup suka. Tapi kucing yang datang semuanya kucing jenis begam. Baru ni kucing suka asah kuku. Habislah sopah. Ram. Keluar dia punya apa tu? Bulu. Jadi kena marahlah dia. Saya kata apa? Jangan marah dia. Keluar bulu, gunting aja lah. Jangan kita pukul dia, jangan kita tendang dia. Dia curi ikan kita. Ikan ada 3 ekor. Memang cukup-cukup ngam-ngam 1 ekor untuk suami. 1 ekor, 2 ekor kongsi anak-anak dengan kita, isteri. Suami 1 ekor. Kan? 3 ekor. Dah kucing ambil 1 ekor. Siapalah yang 2 ekor tu nak bagi? Kalau tuan lah, kucing dah ambil 1 ekor, 2 ekor tu nak bagi siapa? Kalau mak-mak 2 ekor nak bagi siapa? Mak dia selalu gitu. Dia dulukan suami dia, dia dulukan anak dia. Kok suami belum tentu lagi. 2 ekor datang-datang Aden lapar. Bagi Aden makan dulu. Tapi bukan suami di sini. Suami di Zimbabwe. Moga kita tidak menjadi orang yang begitu. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, walaupun kepada binatang kita kena kasih. Walaupun kepada binatang kita kena sayang. Oleh itu, apakah lagi sesama manusia. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, siapakah orang-orang yang merasa cukup? Sebaik-baik sedekah adalah apa yang dikeluarkan dari orang yang mempunyai kelebihan. Maksudnya orang yang ada lebih, keluarkanlah sedekah daripada hartamu yang lebih. Namun Allah sebut, bukan harta saja yang, bukan daripada harta yang lebih saja yang perlu kamu sedekah, tapi daripada harta yang kamu sayang. Jadi apa yang Telekom buat ni, dia sumbangkan kepada lebihan. Lebihan yang ia ada. Dan mungkin bukan lebihan, tetapi daripada keuntungan dia sendiri. Kalau ikut orang sayang dia, sayang nak bagi juta nak bagi pula. Sikit seorang. Ui, daripada juta bagi kat orang, bagi kat aku. Gitulah. Juta. Tetapi orang yang nak bersedekah ialah orang yang bersedekah dengan hartanya yang lebih. Dan kalau betullah ia sedekah, sedekahlah pada benda yang kamu sayang. Bukan sedekah pada benda yang lebih. Lebih apa? Lebih tak makan. Contoh, dia pergi makan, dia pergi beli bazar, nak beli karipap 5.
makan setengah. Makan setengah. Yang tu satu lagi, makan ni sikit, rasa yang satu setengah. Letak. Ambil lagi yang satu yang tak makan lagi, bubur setengah lagi. Nah, lah-lah, lima tu memang tak habis. Sebabnya dia makan setengah, 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 setengah. Jadi tinggal dua setengah kalau dicantum jantung. Jantung tinggal dua setengah. Dua setengah tu dia bagi kat jiran. Lepas tu cakap pula dengan jiran. Ni ada lebih sikit lah tadi lah. Tak habis makan. Tak habis makan baru bagi. Nah, kalau nak bagi, biar sebelum sebelum makan. Memang kamu beli tu, lima karipap kamu beli, memang kamu nak makan dua je. Nak makan tiga je. Dua tu memang dah niat untuk beri. Ini sedekah paling baik. Jadi tuan-tuan, saya nak sedekah macam mana ustaz? Duit pun tak ada. Nah, harta pun tak cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun miskin tuan. Nah, tapi dia sedekah lah. Dia sedekah daripada harta dia. Dia sedekah. Oleh itu, nak tak rasa cukup. Orang yang tak sedekah ni sebab dia tak rasa cukup. Tak rasa cukup. Nah, ada RM5. Dia tunggu ada RM50 baru nak sedekah. Ada RM5 pun, sedekahlah mana kamu mampu. 5 sen mampu. Okay? Nah, daripada RM50, boleh beli gula-gula 2 biji. Dekah kat anak-anak kecil. Gula-gula. Ada orang seorang pakcik tua di tempat saya tu. Tempat saya bukan di Gombok. Ada di tempat saya di PJ dulu. Dia ni memang dalam poket dia sentiasa kembung. Kembung poket dia. Nah, kami ni budak-budak tahu dah. Tengok pakcik ni. Ni banyak lagi ni. Banyak lagi ni dalam poket dia. Apa ada dalam poket pakcik tu? Gula-gula. Hari-hari pakcik tu suka bawa gula-gula. Nah, kerana itulah sedekah yang dia mampu buat. Dan dia adalah seorang yang asnaf yang menerima zakat. Nak pergi mana-mana pun tak ada motor. Basikal pun rantai selalu cabut. Tapi di antara sifatnya ialah suka memberi. Tetapi beri pun taklah macam telekom bagi. Apa yang dia mampu bagi? Gula ya. Nah, ada lagi seorang lagi miskin juga, teruk papa kedana, teruk fakir dan miskin. Dalam fakir miskin, rumah pun tak ada, gelandangan. Tetapi kaya dia. Nah, kerana hari-hari memberi. Apa dia beri? Senyum. Sedekah tu. Sedekah dah tak mampu lah. Itu je lah yang paling mampu. Jumpa orang, senyum. Jumpa orang lagi, senyum. Sedekah. Ya. Senyum. Tapi orang yang ada lebih, jangan sedekah senyum aja. Sedekah duit sekali. Nah, ada lebih cukah duit, tak cukup dia dengan sedekah senyum aja. Nah, namun Nabi kata, jangan kamu memandang rendah atau memandang kecil kepada sesuatu kebaikan, walaupun sekecil-kecil kebaikan, walaupun bertemu sesama saudara hanya dengan bermanis muka. Manis muka tu satu kebaikan. Pasal tu guru saya kata, senyum tu di waktu senang memang senang. Senyum di waktu kena buasir, siapa boleh senyum? Kenapa saya sebut ni? Saya tengah kena buasir. Pagi tadi ceramah Qiyamulail, kuliah subuh, lepas tu sambung di Masjid Simpang 3, duha pula. Sampai di Masjid Simpang 3, anak-anak Korea situ tegur saya, "Ustaz, jubah darah." Jubah. Saya, "Alamak, darah ke?" Saya ingat kan pasal apa? Mungkin kena binatang ke, tepi terduduk ke, kan? Rupa-rupanya tengok, Allah, dah macam darah hit lah. Kena ujian. Semua orang akan diuji. Nah, tapi alhamdulillah dapat juga saya datang hari. Nah, dapat juga duduk, nasib baiklah surah Ikhwan bagi kursi empuk. Sedaplah sikit duduk. Kursi empuk.
Nah, naik motor pun seronok. Dah kursi empuk. Nah, duduk. Tapi bila orang ni memang duduk, duduk ni nikmat. Berdiri tu azab. Nak berjalan, Allahu Akbar. Namun tuan-tuan, nak tak merasa cukup dengan apa yang ada? Nak tak? Ha, kalau nak rasa cukup dengan apa yang ada, sebaik-baik sedekah adalah apa yang dikeluarkan dari orang yang mempunyai kelebihan. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa dirinya cukup, maka Allah akan mempercukupkannya. Tuan-tuan, hari-hari tak doa suruh cukup ni. Hari-hari tak doa minta cukup ni. Hari-hari tuan-tuan doa minta cukup kalau tuan-tuan sembahyang. Kalau tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan hari-hari doa minta cukup. Dekat mana tuan-tuan minta kecukupan? Ha. Kat mana tu? Yang ni yang perlu kaya tu. Kaya apa? Kaya ilmu. Kaya pengetahuan. Lebih-lebih lagi mengetahui makna bacaan dalam solat. Tahu tak kat mana doa kita minta cukup dengan Allah SWT? Dekat duduk di antara dua sujud. Apa kita baca? Cuba tuan-tuan baca sama-sama. Ah, satu, dua, tiga. Eh, tak bunyi. Rabbil. Ah, cuba tuan-tuan. Ni doa, doa. Doa, okey, baca doa. Satu, dua, tiga. Ah, dia tinggal satu. Yang tinggal tu pula doa cukup. Wajburni. Ha, kena ditinggal. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Baik, saya sebut, tuan-tuan ikut sama boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, rahmatilah aku, percukupkan keperluanku, muliakan daku, berikan aku rezeki, berikan aku petunjuk, berikan aku sehat, berikan aku kemaafan. Ini nak tanya tuan. Inilah yang disebut oleh guru kami, 8 kehendak manusia di atas dunia. Tak ada satu pun suruh kehendak kita ialah rumah besar. Kehendak kita kereta nak besar. Kehendak kita duit nak kena banyak. Tak. 8 kehendak. Yang pertama apa? Kehendak kita nakkan keampunan atas dosa-dosa. Tuan-tuan, apa sebab hari ini kita masih lagi miskin? Miskin harta, tetapi kita masih lagi menderita dengan kemiskinan harta kita. Kita masih rasa tak cukup. Nah, masih rasa kenapa Allah tak jadikan aku orang kaya? Nah, kenapa tuan-tuan? Antaranya kerana kita masih mewarisi dosa. Kita masih ada dosa-dosa yang belum ditaubatkan. Kerana dosa-dosa yang belum ditaubatkan itulah yang membuatkan kita hari ini masih lagi terseksa dengan kemiskinan yang kita ada. Ramai tak orang yang miskin lebih teruk daripada kita lagi tuan? Ada lebih teruk. Baru ini pergi ke Kuala Kubu saja ikut satu NGO nak mencari para duafa, para daif. Rupanya dekat Kuala Kubu tu ada lagi, kat Ulu Yam tu ada lagi orang-orang yang duduk dalam hutan. Ada seorang makcik ni duduk dalam hutan. Nah, dalam hutan rumah tak ada elektrik. Nah, tak ada elektrik. Lepas tu kalau nak beli barang hanya semata-mata nak pergi kedai, kena jalan lebih kurang dalam 10 kilo turun bukit. Nah, susah tuan. Ingatkan kita susah dah. Rupanya ada orang lagi susah. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu
Selagi mana kita tak rasa cukup, selagi itu kita mengharap Tuhan. Nah, kita akan mengharap, siapalah nak bagi duit raya. Minta-mintalah tahun ni aku terpilih menjadi orang-orang yang menerima sumbangan daripada Telekom. Minta-mintalah tahun ni pilih lagi. Minta-minta tahun ni terpilih lagi. Minta-minta tahun ni terpilih lagi menjadi senarai daripada orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Sepatutnya orang-orang yang menerima zakat perlu mengeluarkan dirinya daripada menerima zakat lagi, sehingga dialah orang yang memberi zakat. Jadi tuan-tuan, kalau bukanlah masa kita hari ini, kita dapat keluar daripada kelompok orang yang menerima zakat. Sama-sama kita usaha, anak-anak kita bukan orang-orang yang seperti kita. Anak-anak kita ialah anak-anak yang sudah keluar daripada asnaf. Walaupun dia masih asnaf sekalipun, tak apa. Dia bukan orang yang meminta min, orang yang terasa terseksa dengan kemiskinan. Saya, mak saya pun penerima zakat juga. Mak ayah saya penerima zakat. Ayah saya sampai meninggal dunia, Wheelchair pun sumbangan. Anak-anak mampulah bagi, tapi sikit. Kita pun miskin juga. Namun apa ayah kami kata, arwah ayah kami kata, biar kita susah, jangan menyusahkan orang. Biar kita susah, jangan sampai kita menyusahkan orang. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, semoga kita menjadi orang-orang yang susah tetapi tidak terasa terseksa dengan kesusahan itu. Jadikan kesusahan yang kita ada hari ini seronok juga. Takut kalau jadi kaya, kita lebih teruk daripada orang miskin nanti. Kita lebih teruk daripada orang miskin. Takut kalau kita kaya. Nah, oleh itu, marilah kita bersyukur dengan keadaan kita hari ini. Macam mana nak bersyukur dengan keadaan kita hari ini? Bukannya hanya menerima saja. Syukurlah miskin. Kan? Tahun depan miskin lagi. Tahun depan miskin lagi. Cukuplah miskin. Syukurlah. Nah, tak? Bukan macam tu yang dimaksudkan syukur. Tetapi walaupun kita miskin harta, cara kita bersyukur ialah kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin, yang dikatakan oleh Nabi, misdahlah miskin harta, papa kedana, ialah orang-orang yang miskin hartanya dan juga miskin jiwanya. Jiwa pun miskin juga. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, senyum. Nah, bila belajar depan guru, pandang wajah guru tu. Oh, pandang yang sini. Dah handsome dah Allah buat yang ni, tak orang pandang. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, oleh itu saya mengajak tuan-tuan, marilah mengharap kasih dari Yang Maha Pengasih. Bukan saja mengharap kasih dari Yang Pengasih. Tak, kita tak mengharap kasih daripada manusia. Mengharap kasih dengan manusia ni kadang-kadang mengecewakan. Betul tak tuan? Kadang-kadang mengecewakan. Oleh itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jangan kecewakan diri tuan-tuan dengan mengharap kepada makhluk. Mengharaplah tuan-tuan kepada Allah. Allah yang bagi cukup keperluan kita. Nah, saya dulu pun tak ada kerja. Lepas tu kerja pula, kerja makan gaji. Makan gaji pun tiap-tiap bulan pun tak cukup juga nak bayar kereta. Miss juga. Nah, lepas tu saya ambil keputusan, cakap dengan isteri, tak nak kerja. Tak nak kerja. Nah, tak nak kerja. Bang, tak nak kerja, macam mana nak ni? Macam mana nak bayar tu? Macam mana nak bayar ni? Saya kata, bukan saya tak nak kerja. Saya nak tukar kerja. Tukar cara kerja. Sebab saya dah salah, iaitu meletakkan kerja mencari dunia ni, kerja mencari dunia ni sebagai satu sebab
untuk cari rezeki. Saya salah dah. Adakah tuan-tuan semua beranggapan bahawa duit tuan-tuan tu datang daripada kerja tuan-tuan? Iya ke? Iya ke tuan-tuan dapat duit yang hari ni yang tuan-tuan dapat tu daripada kerja tuan-tuan? Gaji tuan-tuan tu? Sebenarnya kemungkinannya tak. Kemungkinan Allah berikan harta tu, duit tu, kekayaan tu ialah daripada usaha tuan-tuan semayang. Usaha tuan-tuan buat baik dengan anak. Usaha tuan-tuan buat baik dengan itik. Usaha buat baik dengan itik tu Allah beri rezeki. Tuan-tuan yakin tak benda ni? Yakin tak? Dulu saya yakin dengan kerja dapat gaji, maka itulah yang saya yakin dapat mempercukupkan keperluan saya. Akhirnya tak cukup juga. Tetapi bila kita serah diri kita untuk kerja agama, mempermudahkan urusan agama, hari ini senyum aja. Kereta dapat bayar, nak macam-macam boleh beli, malah kita boleh memberi pula. Boleh bagi pula. Mak saya dulunya asnaf, bila sampai ialah sebab dah biasa, dah tersenarai dalam asnaf, datang orang yang apa bahagian amil tu, amil datang, makcik tahun ni nak lagi ke? Ada amil yang tanya macam tu, tahun ni nak lagi ke? Tanya mak saya. Mak pun kata, tengok anak-anak kecil, nak lagi, nak lagi. Tengok pula rumah, ha, duit sedekah ialah untuk mempercukupkan keperluan, bukan pergi betul atap. Nak tambah cantik rumah, tambah cantik lagi. Betul? Kalau hanya menambah, bermaksud kita sudah tidak perlu. Nah, kalau menambah daripada harta yang kita dah ada, menambah harta. Nah, tadi jumpa dah satu hadis. Nah, daripada menambah harta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta-minta kepada sesama manusia dengan tujuan untuk memperbanyakkan kekayaannya, nah, maka sesungguhnya ia meminta bara api. Dia minta tu sebab dia nak kaya. Dia nak tambah kaya. Ada peminta sedekah hari ini kena tangkap dengan JKM, dalam poket ada 2,000. 2,000 dalam poket. Tapi seluar koyak, baju koyak-koyak, rambut tak sikat. Maka nampaklah dia itu orang yang miskin, teruk berbenar. Jadi makcik-makcik, kita nak mengharap kasih dari yang Maha Pengasih. Tak mau mengharap kasih dari yang pengasih saja, daripada manusia. Oleh itu, orang miskin pun kena tunjuk pakaiannya, pakaian yang baik. Nah, bukanlah pakaian yang mahal. Tak perlu pakaian yang mahal. Pakaian yang bersih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak kaya, tetapi memiliki pakaian-pakaian yang baik, yang elok. Nah, tak perlu ia berjenama. Tak perlu berjenama. Nah, asalkan ia baik. Saya daripada kecil sehingga sekarang, seluar pun masih seluar orang bagi. Baju pun baju orang bagi. Seronok pakai orang bagi daripada kita beli. Sebab apa seronok pakai apa yang orang bagi? Orang memberi itu, dia ikhlas. Kemudian kita pakai pula daripada harta pemberian dia. Niat kita kita rasa menghargai pemberian dia itu, iaitu kita pakai benda tu buat ibadah. Kita pakai pakaian dia untuk buat ketaatan, supaya orang yang memberi kepada kita itu juga jariahnya berjalan. Oleh itu, sumbangan-sumbangan yang diberikan pada tuan-tuan, cara tuan-tuan nak membalasnya semula, bukan cara bagi balik kat telekom, tak payah. Caranya apa tuan? Gunakan apa yang diberi ini, sumbangan yang diberi ini, gunakan sebagai jariah yang tidak putus oleh telekom.
Itu tanda tuan-tuan berterima kasih pada orang yang beri kepada tuan-tuan. Gunakan duit tuan-tuan itu untuk apa? Untuk buat ketaatan. Malah tuan pula nak, kalau diberi pada tuan, tuan rasa benda tu terpulanglah kepada tuan-tuan. Tadi jumpa dah satu hadis. Nah. Okey. Tuan-tuan, kita nak setiap pemberian yang orang beri kepada kita, kita dapat barakah daripada pemberian tersebut. Nak tahu tak apa yang diberi orang kepada kita tetapi kita mendapat barakah daripada pemberian itu? Nak tahu macam mana cirinya pemberian yang mendapat barakah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan, Syekh bin Hazm radhiyallahu anhu bersabda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu sekalian mendesak dalam meminta-minta. Demi Allah, tidak ada salah seorang di antara kamu sekalian meminta sesuatu kepadaku, kemudian aku dengan rasa terpaksa memberikan sesuatu itu kepadanya, maka akan mendapat barakah di dalam apa yang kuberikannya itu. Maksudnya, orang yang meminta kepada Allah secara paksa, dipaksa-paksanya Allah, ya Allah bagi aku kaya, bila lagi nak bagi aku kaya ya Allah, bila lagi nak bagi aku kaya macam orang kaya. Akhirnya Allah beri. Tapi Allah beri dalam keadaan terpaksa memberinya. Maka adakah akan ada barakah daripada pemberian tersebut? Apa tandanya tak ada barakah? Orang itu tidak dapat menggunakan pemberian itu untuk mentaati Allah. Nah, jadi tuan-tuan, salahkah tuan-tuan kalau pemberian ini tuan-tuan pula menjadi pemberi kepada orang yang tuan-tuan rasa lebih memerlukan dari tuan? Itu lebih baik. Nah, kadang-kadang tadi kita dah baca dah hadis, jangan kita meminta-minta ambil daripada harta pemberian semata-mata nak menambah daripada kekayaan kita, tambah kaya lagi. Nah, jadi kalau itulah matlamat kita, maka kita masih lagi boleh mengubahnya dengan kita ambil pemberian itu, kita berikan pula kepada orang lain. Nah, tak pun tak semua tuan bagi sikit. Nah, bagi sikit. Nah, walaupun tak bagi banyak, bagi sikit. Nanti balik tengok pemberian tu, dapatlah sumbangan berapa dapat? 100. Niat sekarang berapa nak bagi dekat musolla ni? Bukan komisen. Komisen pula tak. Niat sedekah. Sedekah, sedekah itu menambah lagi nikmat dari Allah. Tambah nikmat lagi. Jadi tuan-tuan, sebahagian daripada yang tuan-tuan dapat pada hari ini, kalau tuan-tuan nak dapat kasih daripada Yang Maha Pengasih, tuan-tuan sudah ada niat untuk memberi. Okey, pasang niat. Nak bagi kat siapa terpulang pada tuan-tuan. Nak bagi berapa terpulang pada tuan-tuan. Nak bagi sikit ke banyak ke terpulang pada tuan-tuan. Tapi mesti ada niat memberi juga daripada sebahagian yang tuan-tuan terima. Nah, kalau tuan-tuan nak dikasihi oleh Yang Maha Pengasih, kalau tuan-tuan nanti dapat sumbangan ni, tuan-tuan pula dapat memberi sedikit daripada pemberian tersebut, itu tanda ada barakah daripada pemberian itu. Oleh itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dia petang-petang ni gitulah, ngantuk tuan. Tapi macam inilah. Nah, bagus juga nak bagi sumbangan tengah ramai-ramai ni, panggil ustaz-ustaz. Nah, cakap sikit. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka tuan-tuan apabila nak meminta, kalau kita mengharap kasih dari Yang Maha Pengasih, maka mintalah sesuatu daripada Yang Maha Pengasih. Siapa dia? Allah. Jangan minta pada orang lain tuan. Minta pada Allah. Nah, walaupun Allah akan beri, cepat ke lambat ke Allah beri. Nabi SAW pernah bersabda, saya sebut tuan-tuan ikut bersama boleh? Dari Ibnu Mas'ud, akuatlah sikit. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertimpa kemiskinan kemudian ia mengadukannya kepada sesama manusia, maka tidak akan tertutuplah kemiskinannya itu. Ha, ini salah satu tanda kenapa kita masih miskin. Sebab kita masih lagi meminta-minta sesama manusia. Kita masih lagi miskin kerana Nabi kata tidak akan tertutup kemiskinannya. Oh gitu. Dan sambung lagi, dan barang siapa yang mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan memberinya rezeki baik dengan segera ataupun lambat. Jangan sesekali kamu sangka buruk dengan Allah. Saya dah minta dah Ustaz, dah minta dah, Allah tak bagi-bagi juga. Allah tetap akan beri. Tapi Allah nak uji kamu. Lambat cepat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi, Allah tetap beri. Tetapi Allah beri apa yang Allah nak pada kamu. Allah tak beri apa yang kamu nak. Apa yang kita nak kadang-kadang tak baik untuk kita. Tetapi tunggulah pemberian dari Allah. Kalau Allah yang beri, sudah tentu kebaikan untuk kita. Jadi tuan-tuan, kalau saya tanya, tuan-tuan kenapa miskin lagi? Allah belum beri kaya. Kan? Allah belum beri kaya. Adakah tuan-tuan sabar dengan kemiskinan yang Allah beri ini? Adakah tuan-tuan sabar? Alhamdulillah. Adakah tuan-tuan redha? Alhamdulillah. Redha tuan. Jadi saya seronok hari ini bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang sememangnya ada yang saya kenal. Separuh daripada ini saya kenal. Dan separuh daripada tuan-tuan pun kenal saya. Nah, jiran saya pun ada belakang rumah, sebelah rumah. Nah, Pak Din ada, Cik Jaafar ada. Nah, ramai lagi makcik-makcik, Cik Nah ada. Seronok saya jumpa. Kan? Asal saya tak tersenar eh? Rumah dekat ya? Sebelah-sebelah. Nah, ha? Kenapa saya tak tersenar eh? Okay. Sebab saya kaya. Saya kaya, saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima sedekah. Saya kaya. Kaya apa? Api pun ambil Pak Mentua punya. Api pun ambil adik jiran. Tetapi saya rasa cukup. Saya rasa cukup. Nah. Oleh itu tuan, kalau nak rasa cukup, jangan terlalu melayan hawa nafsu. Ada motor, cukuplah dengan motor yang okey, yang minyaknya RM6. Kan? Ingat pakai motor macam saya tu minyak RM20. Nah, minyak RM20 satu tank. Penuh. Nah. Tapi motor pun motor daripada arwah abang kipah. Kita hanya menyambung kepada jariahnya. Nah, supaya bila kita bawa motornya pergi buat ibadah, pergi panjanglah jariah dia. Duduklah ia dalam kubur terang. Sebab apa? Ada harta ia yang kita gunakan manfaat untuk orang ramai. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, semoga nah apa yang ada pada hari ini kita jadikan ia satu permulaan, titik permulaan bahawa hari ini nah kita tidak akan jadi orang yang meminta-minta. Kita tidak mahu meminta, tetapi terima kasih kerana yang nak beri. Nah, terima kasih lah, nak bagi terima kasih. Nah, dan namun insya-Allah kita berazam tuan-tuan, pemberian yang diberi kepada kita, kita akan gunakan dengan baik pemberian tersebut. Mak saya, setiap pemberian orang, dia ada simpan sedikit untuk
kebaikan anak-anaknya di masa hadapan. Sebab dia dah niat. Duit tu dia dapat daripada zakat, dia nak simpan. Sebab duit zakat ni duit bersih. Duit zakat duit bersih, tuan. Jadi mak saya simpan duit zakat ni untuk pembelajaran saya. Pasal tu saya belajar, saya tak pakai PTPTN. Saya tak pakai PTPTN. Tapi salah satu sebab pun sebab saya ni komunis. Dulu dekat universiti lantang bersuara. Sampai bila hantar borang ni kena reject ni selalu. Rupa-rupanya ada hikmah saya tak ambil PTPTN. Kawan saya yang hari ni ambil PTPTN sampai sekarang masih berhutang. Tak, miskin juga. Masih jadi masih orang berhutang. Orang yang kaya antara cirinya ialah orang yang tak berhutang lagi, kaya tu. Nah, jadi tuan-tuan, biar kita miskin jangan buat hutang. Biar kita miskin, biar kita miskin harta, yang tak rasa cukup tu hutang banyak. Banyak hutang pasal tu tak rasa cukup. Dan jangan buat hutang baru, eh. Jangan buat hutang baru. Dah hutang, dah tutup, dah dia buatnya hutang baru. Nah, itulah yang membuatkan kita lebih da'if, lebih da'if. Jadi tuan-tuan, Nabi ajar kita doa. Maka saya nak ajar tuan-tuan, ini doa yang akan membuatkan kita kaya jiwa. Ini doa yang akan membuatkan kita terelak daripada benda-benda buruk. Antaranya kita terelak daripada belenggu hutang. Jadi saya doa sama-sama kita. Saya sebut tuan-tuan doa. Boleh? Ha, sama-sama. Sama-sama doa dengan saya. Tak perlu. Bukan saya doa tuan-tuan amin tak. Saya doa tuan-tuan pun doa sama. Boleh? Angkat tangan. Taduh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan wa na'uzubika minal ajzi wal kasal wa na'uzubika minal jubni wal bukhl wa a'uzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksud doa ini? Tuan-tuan pergi tengok buku. Ini doa supaya kita minta lindung. Allah lindung kita daripada kesedihan. Jangan sedih dengan kemiskinan. Jangan bagi kita kecewa dengan penderitaan yang kita tanggung ini. Bagi kita seronok, bagi kita bahagia walaupun kita tak kaya. Nah, Allah boleh bagi kita kaya, tuan. Kaya jiwa. Nak kaya jiwa. Jadi tuan-tuan, yakin? Yakin Allah itu Maha Pengasih? Yakin tak Allah mengasihi tuan-tuan? Yakin tak Allah itu akan memberikan rahmatnya pada tuan-tuan? Yakin tak Allah itu akan membantu tuan-tuan? Yakin tak Allah itu akan memaafkan dosa tuan-tuan? Yakin tak Allah itu akan melindungi tuan-tuan daripada perkara yang tuan-tuan tidak suka? Yakin, mesti yakin. Hanya Allah saja tempat kita mengadu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah saja tempat segala tujuan. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebelum saya menamatkan tazkirah saya, saya ingin memberikan tuan-tuan hadiah. Saya pun nak sedekah juga. Sedekah ini lebih besar daripada sedekah yang tu agaknya. Sedekah apa? Sedekah perkataan. Nah, sedekah perkataan. Kata inilah, perkataan ini, ayat inilah yang membuatkan saya tidak menderita dengan kemiskinan yang ditanggung oleh mak bapak saya. Dan hari ini, walaupun kita pun miskin juga, seronok dengan kemiskinan yang ada. Seronok tu maksudnya tak rasa menderi, tak rasa derita. Dan kita tak meminta-minta.
Apa dia perkataan dia? Semoga dengan perkataan ini juga membuatkan tuan-tuan semua jadi kaya. Kaya jiwa. Boleh? Tak? Baik. Tuan-tuan angkat tangan. Ah, bukan doa, bukan doa. Gini, gini. Gini, ha, gini. Ha, angkat gini. Buat gini pula. Ha. Ikut saya, ne? Ikut saya, tuan. Sebalik sesuatu, ada sesuatu. Redha. Sangka baik. Sebalik sesuatu, ada sesuatu. Redha. Sangka baik. Sebalik sesuatu, ada sesuatu. Redha. Sangka baik. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekian, kalau tuan-tuan yakin dengan perkara ini, faham dengan benda ini, sebalik sesuatu pasti ada sesuatu. Kerana itu ketika mana saya tersingkir daripada PU, saya adalah peserta. Ada sama pakcik tu tanya, ustaz PU eh? Ha-ha, musim keberapa? Musim kedua. Tak pernah tengok. Pakcik tengok ke? Tengok. Minggu keberapa pakcik tengok? Minggu kelima. Minggu kelima saya start tengok ustaz. Oh, patutlah pakcik tak nampak saya. Pasal apa? Saya peserta pertama di singkir. Tetapi saya syukur. Ketika mana wartawan tanya kat saya, ustaz, apa perasaan ustaz tersingkir awal? Ha, apa punya soalan? Apa perasaan ustaz tersingkir awal? Saya tak sebut apa, tak sebut benda lain. Ini saja saya sebut. Sebalik sesuatu, pasti ada sesuatu. Redha, sangka baik. Ini dah tahun ketiga saya bersama Telekom. Setiap kali bagi sumbangan, adalah muka aku bagi ceramah. Kalau tak, sebelum ni tak pernah mimpi Telekom nak jemput aku. Tetapi sudah ditentukan, kalau nak dijemput oleh Telekom mesti tersingkir awal. Itu mungkin dah tulis dah. Dia dah tulis dah tu. Kalau nak jemput di Telekom kena singkir awal. Jadi tuan-tuan, apa yang terjadi pada tuan-tuan hari ini, kena redha. Kita tak tahu apa yang Allah nak beri pada masa akan datang. Saya tutup dengan sebuah kisah. Seorang yang ada kuda. Ada kuda dia, dia ada kuda. Kemudian kuda dia, ada orang nak beli. Ada orang nak beli kudanya dengan harga yang mahal. Tetapi dia tak mau beli, eh tak mau jual. Maka kawan-kawan yang kat kelilingnya, mak-mak bawang ni, kan? Kawan-kawan kat sekeliling pun kata dengan dia, kenapa kau tak nak jual, orang tawar dengan harga mahal. Apa dia kata? Dia senyap. Kemudian esoknya kudanya hilang. Bila kudanya hilang, yang mak-mak bawang yang sebelah tu pun kata, tengok, kalau kau jual semalam dah untunglah kau. Apa orang yang jual kuda ni, orang yang punya kuda kata apa? Tak kata apa-apa. Kemudian 5 hari selepas itu kudanya datang balik, bawa 5 kuda liar. Yang mak bawang pun kata apa? Untunglah kau, kuda kau bawa tua. Orang ni tak kata apa-apa lagi. Kemudian esoknya anak dia latih-latih kuda liar ni, maka anaknya jatuh daripada kuda tu dan patah kakinya. Mak-mak bawang pun kata, kuda ni buat sial. Orang ni tak cakap apa-apa lagi. Maka satu hari pemerintah memerintahkan anak-anak muda di dalam kampung tersebut, dalam negara tersebut, mesti berkhidmat untuk rajanya, untuk menjadi tentera. Maka dipilih-pilihlah anak-anak muda yang hebat-hebat. Maka mak-mak bawang tadi, anak-anak dia semua terpilih kecuali anak yang punya kuda tadi, sebab kakinya patah. Maka yang mak bawang tadi pun datanglah, untunglah kau, anak kau tak mati, anak kau masih ada. Barulah sekarang orang yang punya kuda tu berkata, apa dia kata? Jangan terlalu, jangan cepat menyangka-nyangka, kerana takdir Allah belum selesai. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Apa yang baik datang dari Allah, apa yang kurang baik datang dari kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.